Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saudara-saudara, hari ini tanggal 12. Berarti besok rencana anak-anak kita mulai datang. Jadwalnya mulai besok. Kemudian satu hari istirahat tanggal 13, 14 istirahat hari Ahad, Senin mulai vaksin. Diundur hari Selasa, berarti ada waktu cukup banyak. Kemudian kemungkinan pada waktu anak kita datang, kemudian kita adakan rapid test, kemungkinan akan ada yang reaktif. Oleh itu, semua yang kemungkinan ada yang reaktif itu, persiapan tempat sudah harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Di samping tempat, obat-obatan, vitamin, makanan, seperti yang pernah kita lakukan pada penanganan penghuni yang reaktif tempo hari. Kemudian ada permohonan khusus dari koordinator Malaysia yang dalam hal ini melalui Kedutaan Besar dan Kementerian Luar Negeri, tatkala anak-anak dari Malaysia datang, itu diwajibkan untuk isolasi beberapa hari. Rencananya diadakan di Jakarta, tapi koordinator minta supaya diadakan di kampus. Dan Kementerian Luar Negeri Malaysia menginginkan tempatnya itu seperti hotel. Nanti dibayar oleh Malaysia, oleh kerajaan Malaysia. Saya nyatakan kalau itu memang satu garusan yang ditempuh oleh pemerintah Malaysia, maka diizinkan. Sama ada mereka itu reaktif maupun tidak. Jadi begitu datang, dikendaki warga Malaysia itu diisolasi selama minimal 1 pekan atau 5 hari. Itu ketetapan dari negeri Malaysia. Kita ikuti. Saudara-saudara, dalam menghadapi hal seperti ini, kalau kita penuh persiapan, maka semuanya akan jalan dengan baik. Sesuatu yang tanpa persiapan pasti hasilnya tidak baik. Dan kita sudah punya pengalaman. Oleh sebab itu, pengalaman ini mari kita
Kampung menjadi satu pengetahuan untuk menangani hal-hal yang seperti ini. Ini saja saya harapkan kita semua yang ada di sini, guru maupun Civitas Akademika yang lain, bersiap untuk menyambut kedatangan pelajar. Semoga semuanya bisa ditangani dengan baik. Dan ini adalah case khusus, maka tatkala kita punya persiapan, kita akan sukses menghadapi. Ini saja pesan saya. Semoga kita siap menjemput dan menerima kedatangan santri kembali ke kampus kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.